Baik banget sih, Mbak. Tapi ya, kalau nggak butuh pujian, empek-empek sama kosnya. Mbak Prima tuh lagi briefing driver baru ya? Ngapa, Mbak? Bener, gue kayak ada yang kenal, tapi gue lupa. Siapa? Udah nggak penting, bro. Buru banget sih, Mbak. Emang lagi nganter barang? Astaga. Gue lupa, harusnya gue nganter kunci. Hah? Kan driver OKJ nggak boleh nganter jemput binatang. Oh iya, gue lupa. Lupa aturannya, Mbak. Lupa, harusnya ngasih tau lu. Lo, Mas. Kok berhenti sih, Mas? Maaf, Pak. Motor saya bensinnya habis. Wah, nggak bisa gitu dong, Mas. Ya, bukannya gimana-gimana. Tadi kan Bapak minta buru-buru. Saya jadi lupa isi bensin, Pak. Mas, gara-gara motor Mas bensinnya habis, saya ini pasti telat. Kalau saya telat... Bapak pasti rugi. Saya udah tahu, Pak. Saya mohon maaf. Gini aja, Pak. Daripada Bapak telat, lebih baik sekarang Bapak naik taksi. Nih. Ternyata oke, Jack. Nggak oke! KKN. Keren-keren ngojek. Loh, Mbak Ade nggak jadi diet? Enggak. Siang, Mbak Prima. Dek, duluan ya. Mbak, duluan. Lu masih marah sama gue? Sorry ya. Mbak Prima tuh ngapain sih masih ngomong sama aku? Aku kan labil. Gua gak maksud ngomong gitu, Dek. Kalau gak maksud, kenapa ngomong Ade labil? IQ gue boleh 147, tapi EQ gue mungkin minus 12. Gue tuh cuma pengen konfirmasi. Lo tuh bener labil atau enggak? Bener enggak? Lo labil? Enggak tahu. Tuh kan? Confirm. Lo 100% labil. Halo, semangat pagi. Ada yang bisa saya bantu? Ya, saya mau mencari driver yang bernama Seno. Seno? Ngapain nyari Seno? Lu gak boleh kayak gitu dong sama pelanggan. Sesuai SOP. Sini. Semangat pagi. Yang ramah. Gak bisa ramah, orang masih bete. Mbak, saya ini pelanggan OKJack juga. Kenapa sih pelayanan kalian seperti ini? Saya akan tuntut kalian berdua. Permisi. Mbak, kita mau dituntut. Enggak lah, Dek. Kalau kita dituntut, nanti kita dipecat, Mbak. Kita nggak mungkin dipecat karena masalah kita tadi. Yang dicari kan Seno. Berarti masalah Seno dong. Sen! Ya, Mbak? Tadi ada satu pelanggan nyariin lo. Lo ada masalah apa sih kemarin? Iya, sampai kita mau dituntut tahu. Ini serius banget loh. Kita harus tanggung jawab. Seno! Lu mau kabur kemana sih? Aduh, Mbak. Jangan saya dong, Mbak. Saya kan cuma driver. Maksud lu? Iya, driver kan tugasnya nggak bisa terima komplainan. Harusnya terima komplainan itu kan... aku. Silakan, Mbak Ade, tolong diurusi ya. Aja. Ini kan masalah lo yang bikin, berarti harus lo selesaiin. Lo tuh mau lepas dari tanggung jawab ya? Bukannya mau lepas dari tanggung. Ada orderan, Mbak. Bukannya alasan.
di mana-mana pelanggan itu adalah raja. Ya udah, sana. Terima kasih, Mbak. Berarti aku harus selesain masalah ini dong. Udah, tenang aja, lo gak usah pikirin. Ada gue di samping lo pasti. Duh, Mbak Prima baik banget sih, aku jadi terharu deh. Lo gak marah sama gue? 30 detik yang lalu sih masih. Sekarang?